وها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. الحمد لله tama-tama kita menjadikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di malam ni, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dapat kita sama-sama pertemukan kembali untuk menyambung tadabbur kita, yang mana tadabbur ni merupakan satu yang seharusnya kita imani, yakini bahawasanya ini salah satu perkara yang dilakukan oleh hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan apa yang Allah sendiri firmankan, yang mana firmannya dalam surah 38 ayat 29 Allah firman tentang kitab ni, kitabun a'udzubillahi minasyaitonir rajim kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati, kata tadabbur dalam ayat tu. So, ini sebuah kitab yang kami telah pun anugerahkannya, satu bentuk nikmat yang besar Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi diangkat menjadi manusia yang rasul yang terakhir yang mulia. Asbab daripada apa? Sebenarnya penurunan wahyu yang Allah berikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau dalam surah Kahfi kita baca biasa ayat last tu apa dia? Innama qul innama ana basyurum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah wahai Muhammad, semuanya aku ni ya manusia seperti kamu. Nabi berkahwin, ada anak, Nabi juga sedih, Nabi juga demam, Nabi juga sakit. Tapi kita tak boleh samakan Nabi dengan macam manusia. Kenapa? Kenapa Nabi ni istimewa? Yuha ilayya. Aku ini dapat wahyu, kamu tak dapat wahyu. Jadi disebabkan itu, dengan wahyu inilah kita beroleh keberkatan rahmat Allah. Sebab itu Allah sebut dalam ayat tadi itu, surah 38 ayat 29. Cuba tengok balik. 38 ayat 29. Dia kena tengok surah tu apa yang saya sebutkan ni. 38 ayat 29. Muka surat 400 berapa? 55. Ditunjang kepada tadabbur, kalau tengok mana-mana pun itulah asas dia. Kalau kita dengar hari ini kalimah itu disebut, asasnya adalah surah 38 ayat 29. Surah Sad ayat 29, yang mana surah ini awal surah lagi Allah sumpah dengan Quran dah. Sad wal Quran zizikr. Sad demi Al-Quran yang mulia ni. Zi itu maksudnya pemilik, pemunya pun boleh juga makna dia. Peringatan. Tunjang kepada segala asas peringatan, hidayah adalah Al-Quran itu sendiri. Dan dalam surah yang kita tengok ni, tengok surah 38 ayat 29, Allah firman, apa katanya? Kitabun. Ini sebuah kitab, yakni Quran. Anzalnahu ilaika. Kami telah turunkannya. Iaitu bentuk nikmat besar, anugerahkannya kepada engkau. Jumpa dah. Muka surat 455. Tengok muka surat 455 ayat 29. Baris dia baris keempat. Kitabun. Jumpa eh. Jadi kitabun itu maksudnya Quran yang turun. Yang dahulunya berupa kitab yang tertulis di Lauh Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun, yang tidak menyentuhnya melainkan malaikat yang Allah sucikan, yang terpelihara maknun dalam tempat tu. Dan lalu diturunkan pada satu malam, inna anzalnahu fi lailatul qadr, malam yang mulia, malam lailatul qadr, dan diturunkan pada bulan yang bulan itu jadi bulan yang mulia, syahrul ramadan allazi unzila fil quran hudan linnas. Jadi itu tentang kitab ini. Jadi kitab ini ka anzalnahu ilaik, kami turunkannya kepada engkau, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah.
Kemudian mubarakun, datanglah apa keberkatan daripada perkara tersebut. Allah nak melimpahkan keberkatan kepada manusia. Dan bagaimana cara kita nak raih keberkatan yang unggul ni, yang hebat ni? Dengan cara apa? Liyadabbaru ayati. Itulah ayat dia. Li kan situ kan? Liyadabbaru ayati, supaya, semoga, hendaklah, semua tu ta'lil tu maksud dia, lam tu. Supaya apa dia? Mereka iaitu manusia-manusia yang beriman kepada engkau ni wahai Muhammad, buat apa dengan kitab ni? Tanda syukur dengan nikmat ni apa mereka buat? Mentadabur ayat-ayat dia. Itulah kerja kita. Jadi tadabur ni bukanlah terikat di tempat ni saja kan, dengan ni, tetapi kita boleh. Hari ni ada kemudahan dengan Quran dan terjemahan. Lepas ni kita tidak boleh bersenang hati hanya nak baca saja, tapi nak renung apa ada di sebalik ayat yang kita baca, supaya dapat ibrah, masuk cahaya tu ke dalam hati dia, tak sampai hanya kat kotak suara je. Ini memang tempat Quran tu yang utama adalah qalb, hati manusia. Kalau kita rujuk tentang ni tadabbur, apa natijah dia, apa yang Allah nak sebenarnya? Li waliyatadhakkara, nampak? Tadhakkur, supaya kita dapat pelajaran, peringatan. Jadi jalan nak dapat benda yang paling utama, tazkirah lah. Tapi sebelum tu apa jalan nak dapat tazkirah Quran? Tadabbur. Sebab tu dia tak datang tazakkur sebelum tadabbur. Sebab tu kita kena lakukan hal tersebut. Tadabbur maknanya menyemak, meneliti dengan dalam apa di sebalik maksud-maksud tu, supaya kita dapat pelajaran tu. Jadi akhirnya yang dapat pelajaran daripada hasil tadabbur hanyalah siapa? Ulul albab, orang-orang yang berakal sihat. Baik. Jadi tempat Quran ni, hasil tadabbur ni sebenarnya di mana? Dalam hati kita. Dalam surah 26 pula. Tengok dulu surah 26. Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara nombor 26. Kronologi macam mana Quran ni turun dan ke mana tempatnya disempurnakan Quran tersebut. Surah Asy-Syu'ara nombor 26 ayat ke 100, mula daripada 192. Muka surat 375. Boleh nampak ? Nampak semua? Saya memahami jugalah. Saya muda, yang paling muda kot. Tapi saya pun memang dah rabun dah nampak je. Kalau Quran besar ni kan, lagi saya faham lah. Kalau yang umur kan, hanya ayah-ayah saya lagi kita faham macam mana sukar nak tengok lah. Boleh pelan-pelan, tak apa. Cari muka surat dulu. Kalau dapat musyah yang besar lagi bagus lah. Ayat nombor 192 Asy-Syu'ara. Cari muka surat 375. Kemudian cari ayat 192. Baris ke-8. Baris ke-8 ayat dia. Okey. Kita bacalah, kita tilawah, mudah-mudahan dapat pahala daripada yang kita baca ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين empat.
tangkap ni kita nak memahami apa maksud penurunan tu, macam mana caranya. Yang paling ringkas dalam ayat ni, dia Allah beritahu dalam ayat ni apa? Wa innahu, dan sesungguhnya dia, yang ini Quran, yang ini kitab ni, la tanzil, benar-benar penurunannya datang daripada siapa? Tuhan yang mencipta, yang merintah alam ni. Dia bukan daripada tulisan karangan manusia, rekaan, bukan. Tapi penurunannya benar-benar daripada Rabb yang cipta alam ini. Yang cipta matahari, bulan, bintang dan seluruh yang ada di langit dan bumi ini, dialah yang juga turunkan Quran ini. Baik. Kerana ada yang ragu dengannya, penurunan ini. Itu Allah menekankan latanzil, benar-benar. Kemudian nazala bihir ruhul amin. Perutusan yang Allah hantar untuk bawa turun wahyu ni siapa? Nama dia Ruhul Amin. Ini gelaran dia, Ruhul Amin, iaitu apa? Ruh yang amanah. Dia adalah sifat kepada Quran ni. Di Quran ni sifat dia lebih kepada apa? Makanan rohani. Kan? Makanan rohani. Dan salah satu nama Quran juga, maksud ruh ni dalam dalam Al-Quran, maksudnya Al-Quran sendiri. Ha, ini ada dalam surah 42 ayat 52 tu. Ha, itu tak apalah kot. Ha, iaitu ayat dia kazalik. Ha, ayat itulah. Dalam tu ada perkataan ruh. Ruh di situ makna dia Quran pula. Ruh sini makna dia Jibril. Jadi dia satu yang lebih kurang sama, kita kata sinonim, sama sebenarnya. Jadi kerja Jibril utama dia ni apa, turunkan wahyu, beri wahyu pada rasul di bumi ni. Jadi nazala bihir ruhul amin, turun bersama dengan Quran itu siapa yang bawa? Jibril alaihissalam, ruh yang amanah, bukan khianah. Amanah. Sikit pun dia tak ada ubah apa-apa melainkan apa yang Allah perintah, itulah yang dia bawa. Dan ke mana tempat pusat utama Quran ni? Ala qalbika, di dalam dada engkau. Inilah tempat sarangnya apa? Al-Quran. Jadi hari ini Quran bersarang tak dalam dada? Soalan dia macam tu. Macam mana cara dia, macam mana Quran ni bersarang ni? Jibril dengan Nabi ni sampai apa? Nabi tadarus dengan Jibril. Bagaimana sukarnya masa mula-mula nak turun Quran pun Nabi sampai di peluk tiga kali kan, ikhra' tu. Jadi ini satu menunjukkan mujahadahnya kita dengan Quran sepatutnya. Jadi hari ini bila tak ada mujahadah dengan Quran, maka Quran ada tak ala qalbina? Ada tak? Qalbi abna'ina ada? Kan? Dalam hati anak-anak kita, hati kita. Sebab apa? Quran ni sehebat Nabi, Quran ni tempat dia kat mana? Dalam dada Nabi, dalam hati. Jadi kita ni yang bukan siapa-siapa lagi lah perlu usaha untuk sampaikan Quran kat mana? Tempat sarang utama? Dalam hati. Macam mana cara dia? Antaranya tilawah, tadabbur lah. Tadabbur ni. Dan barulah mampu untuk apa? Munzirin. Ini tujuan utama kenapa Quran perlu dikuasai. Supaya kita dapat termasuk, supaya Nabi ni dapat termasuk daripada orang-orang yang memberi peringatan. Iaitu inilah kerja paling besar manusia. Tak ada tandingan kerja ni. Iaitu memberi peringatan. Munzir. Bilisanin Arabi mubin, dan Quran ini disiplinnya dengan bahasa Arab yang jelas nyata. Jadi kita tak dapat elak daripada diterangkan dalam bahasa ni sendirilah. Sedikit sebanyak secara santai-santai insya-Allah. Baik. Munzirin. So itu kerja pertama kita ni apa dia? Allah sebut tentang tadabbur yang dalam hati ni, kaitan dia, macam mana kita nak dapatkan Quran ni masuk dalam jiwa ni, apa langkah dia? Cuba buka surah 47 ayat 24 tu. 47 ayat 24. Surah Muhammad, 3 ayat ni ya, berkaitan yang kita boleh relatekan. Surah 47 Muhammad ayat 24. Muka surat 509. Oleh kerana Al-Quran ni tadi Allah kata apa? Tempat sarang utama dia
masuk dalam hati. Itulah rumah dia yang sebenar. Tapi hari ini tak masuk. Kenapa? Apa jalan nak masuk? Tadabur. Nak buka hati tu. Itu Allah sebut dalam ayat ni. Ayat 24. Kita baca. Eh? Jumpa dah. 509 ayat 24. Ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Am 'ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Mengapalah mereka tak mahu tadabbur, renungi isi-isi kandungan ayat-ayat Al-Quran ni? Untuk apa tadi? Supaya Quran ni sampai dalam hati mereka. Quran membentuk cara fikir mereka. Quran menjadi kudwah hasanah, uswah hasanah ni. Betul Nabi akhlak dia akhlak Al-Quran. Kerana Quran dalam jiwa Nabi. Kita macam mana nak akhlak Quran? Mesti ada Quran dalam jiwa. Macam mana nak ada kalau tak belajar dan faham? Boleh? Tak boleh. Macam mana nak ada kalau tak ada masa nak tadabur? Boleh? Tak boleh. Sebab tu Allah tanya sini, mengapa mereka tak mahu ambil masa dalam hidup mereka yang aku bagi umur ni untuk renung ayat-ayat aku yang mulia ni, Al-Quran ni? Atau sebenarnya hati mereka dah terkunci, dah tak mahu terima dah, tak ada masa dah. Na'udzubillah. Sebab Quran tempat dia kat sini, tapi hati dia terkunci, tak boleh nak masuk, tak mahu tadabur. Ni jalan dia. Jelas tak ayat ni? Ke tak jelas lagi? Jelas tak ayat ni? Tempat Quran. Sebab itulah ini kita kena anggap bila kita apa saja dengan Quran, dia satu kemuliaan. Jangan pernah rasa apa orang kata? Tak bernilai, tak ada apa kan kadang-kadang kan? Kadang sebab tu apa yang saya nak ingatkan, di samping kita nak tadabur kan. Kadang-kadang kita faham masalah ni. Saya jumpa masalah ni banyaklah. Macam tempat kami memang untuk ajar Quran, ada yang umur dah tua dah pun. Tapi halangan dia apa? Halangan dia? Contohnya tak boleh baca lagi. Halangan dia, dia rasa malu. Sebenarnya itu satu gangguan sebenarnya. Tak, sepatutnya dia rasa tak bangga. Sebab apa? Nabi kata, man siapa yang baca Quran kan? Alladhi yakra'ul Quran wahuwa mahirun bihi ma'asafaratil kiramil bararah walladhi yakra'uhu wahuwa yata'a apa dia? Ahaduh kan? Wahuwa alaihi syakun falahu ajran. Tak pernah rugi. Di Quran satu kemuliaan. Dan berbanggalah kita kalau kita dah lama tinggal lalu kita insan nak patah balik, nak belajar. Berbanggalah dengan benda tu sebenarnya. Tak ada sepatutnya rasa malu dan apa. Itu satu kemuliaan untuk kita sebenarnya. Ada kesempatan tu. Jadi dia tak perlu nak ada halangan benda lain. Macam mana benda lain di dunia ni kita boleh rasa macam tu kan? Dah terlambat pun tetap rasa tak lambat. Tentang dunia boleh pula. Tapi bila bab yang ni sebenarnya sepatutnya kita lebih lagi rasa nak bersungguh lah. Siapa yang dah lama tak boleh baca, belajarlah. Baca dan dengan bangga buat benda tu. Siapa yang pula tak faham, belajarlah untuk memahaminya tadabbur ni. Dan isilah masa untuk hal tersebut. Dan ini satu kemuliaan kepada orang yang buat tu. Sebab Quran ni memang demikian lah. Allah nak muliakan kita dengan Quran. Umat Islam ni mulia dengan Quran. Kaum di Arab yang dahulu ni Arab jahiliyah disebut. Jahiliyah. Tapi kemudian mereka mulia sebab apa? Turunnya wahyu kat situ. Begitulah juga kita. Baik. Jadi, berkait dengan apa yang kita nak bincang hari ini, ayat yang kedua surah Al-Baqarah tu. Surah Al-Baqarah. Kita buka ayat yang kedua. Sambungan sedikit. Hari itu kita bincang Zalikal Kitab. Kita sambung lagi ayat ni. Kita baca semula ayat 1 dan 2. Okay. Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 2. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Kita mula dengan bismillah balik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Baik. Di Alif Lam Mim, kita dah bincang tentang yang ini. Alif Lam Mim iaitu huruf muqatta'ah. Wallahu a'lamu bimuradihi bih. Dan Allah lah yang tahu tentang murad, maksudnya, ta'wilnya. Baik. Seterusnya kita terus pergi kepada ayat kedua. Firmannya, firman Allah Subhanahu wa taala, zalik, itu. Asal mana terjemahan itu, bukan ini. Tapi kalau dalam mafhum kan, dia dah mafhum kan, dia kata apa? Ini, iaitu kitab, iaitu Quran. Kan? Jadi Allah nak masukkan sini satu bentuk zalik itu tu menunjuk kepada kemuliaan kitab tersebut. Ha, tunjuk jauh tu maknanya benda yang mahal, yang susah dapat. Lalu Allah dekatkan dengan kita. Allah dekatkan dengan kita. Jadi itu, sebab itu lafaz itu tapi makna di ini. Itu satu bentuk apa? Memuliakan perkara tersebut. Okey? Zalika. Kemudian Al-Kitab. Kita tahu Al-Kitab. Tapi maksud kitab ni apa? Al-Quran. Apa pula maksud sebenarnya? Kenapa tak sebut Hadzal Quran? Al-Kitab nak menunjukkan apa? Ya, dahulunya kamu belum boleh baca benda ni. Benda ni tempat yang sangat mulia. Yang tersimpan di Lauh Mahfuz tu, kitab tersebut. Sebab tu makna kitab ni himpunan tulisan yang dihimpunkan. Lalu diturunkan kepada kamu, lalu dibacakan, maka ketika disebut Al-Qur'an. Ha, jadi ayat ni nak beritahu sebelum sampainya kitab ni di tempat yang mulia ni kepada kamu, maka sekarang kamu dah boleh baca ayat ni. Syukur dengan benda ni. Itu tadabbur dia. Hargai benda ni. Jadi bila kita zalikal kitab, apa perasaan yang kita ada, tadabbur dia, hasil dia apa? Dia punya kesan dia, kita kena hargai benda yang mahal ni, Quran ni. Bagaimana ayat, syarat pertama kita dengan Quran dahulu. Jadi Allah mula dengan la raiba. La raiba. Apa makna la raiba? Kita nak tengok terjemahan dia. La raiba maknanya, jadi kalau kat sini, yeah. Oh sampai. Ambil. Lidzalika Al-Kitab, kemudian la raiba fihi, kemudian hudan lil muttaqin. Muttaqin. Jadi zalika itu. Itu ni kita terjemah ikut makna asal dia, itu. Itu. Jadi Al-Kitab ni dia boleh dianggap satu, kalau dalam bahasa Arab disebut badal. Berarti terjemah dia itu. Apa maksud itu? Iaitu kitab itu. Itu yang ini, kitab ni yang dimaksudkan. Itu dia maksud kitab tu. Ataupun dia boleh jadi khabar. Ini mubtada khabar. Biasalah tu. Yang itu makna biasa. Itu adalah sebuah kitab. Ha, jadi, kitab macam ni. Adalah sebagai khabar. Ha? Sebuah apa dia? Himpunan tulisan. Himpunan tu tulisan. Iaitu kitab ni. Kemudian apa fungsi kitab ni? Hudan. Sebagai dalam ni mengandungi panduan lah.
panduan hidup manusia. Tu kan dia punya ringkas je. Apa panduan hidup mantap? Dalam apa? Dalam semua hal, kekeluargaan ke, kenegaraan ke, apa saja semua ada dalam dalam ni. Ha. Okey. Kemudian la raiba fi. La raiba. Jadi kat sini apa makna la raiba nak jemaah ni? La ni maknanya apa? Tiada. Tiada raiba keraguan. Ataupun apa tambahan lain dia? Tiada satu pun ataupun sedikit pun ataupun sebarang ke keraguan maksudnya. Jadi keraguan ni dalam bahasa Arab dia ada banyak. Jadi dalam Quran dia guna antaranya dia guna tiga. Pertama raib. Raib. Kedua dia ada kita sebut syak. Syakun. Ketiga miriyatun. Syak, raib, syak dengan miriyah. Sebab tu para ulama pendapat anda antaranya apa? Raib ni apa? Raib ni muqaddimah asyak. Muqaddimah tu syak. Maknanya apa? Permulaan kepada ragu. Maknanya 1%. Jadi Allah nak beritahu Quran tak ada walaupun kalau ada 1% lagu je habis dah. Tak boleh sikit pun. Keyakinan yang kena solid. Dia tak boleh ada sikit walaupun berapa persen? Satu pun. Jangan mulakan. Jangan mulakan untuk ragu dengan Quran. Ini syarat sebelum dapat yang ni. Baru Quran jadi hidayah. Kalau tak dapat. Siapa yang ada sikit-sikit ragu dengan Quran di dalam bahaya? Dalam bahaya. Itu maksud. Sebab itulah disebut la raiba. Ini nama dia lam ni. Lam. Penafian segala je jenis. Penafian segala jenis. Kita kata subjek yang diketengahkan tu lah. Subjek yang diberitahu. Kalau subjek dia apa? Raib, ragu. Maka segala bentuk ragu tak boleh ada. Ragu tang apa? Tang mana? Politik tak boleh ada langsung. Itu pada. Ini lam nafiyah lil jins. Macam mana nak tahu? Lepaslah alif, ada isim baris atas. Tanpa tanwin. Ni nama dia lam nafiyah lil jins. Dan raib ni nama dia pula isim la disebut. Lain dah. Dia bukan biasa-biasa. Kalau sebut la raibun. Kan? Ini dalam tidak ada ragu mungkin sekarang nanti akan datang ragulah kemudian. Tidak ada ragu dalam satu hal saja. Hal-hal lain mungkin boleh ragu kan? Tapi bila tukar bukan macam ni. Dia guna apa? Roy? Roy bah maknanya langsung tak ada. Zero. Jangan tak boleh ada langsung. Walaupun mukaddimah permulaan je nak ada macam starting sikit-sikit. Jangan. Kita kena buang. Ha, itu sebenarnya. Jadi ayat ni muncul bila sebenarnya? Setiap kali selepas kita minta hidayah kat Allah. Jadi Allah nak beritahu. Kamu minta hidayah kan? Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim 17 kali dan selepas kamu minta hidayah surah pertama yang kamu baca kalau ikut Musa ayat ni dulu. Kamu nak minta hidayah, aku bagi kamu panduan. Ini dia. Apa syarat kamu nak dapat hidayah aku? Kamu jangan ragu dengan aku. Kamu minta sangat? Okey, sila sekarang aku bagi. Tapi dalam ni mengandungi apa? Dalam Quran mengandungi apa? Sesuatu yang rupa-rupanya kadang-kadang kita susah nak nak buat. Ketika itu manusia diuji. Kamu ragu ke tak ragu? Quran suruh solat. Kamu ragu tak? Quran nanti sampai dalam lagi kita baca lagi. Rupanya Quran suruh jihad. Ragu tak masa tu? Jadi sebab tu nak syarat nak dapat hidayah Quran mula-mula apa dia? Yang ini dalam prinsip. Tidak ada sebarang ragu. Apa tanda ragu? Macam mana kita ragu dengan Quran? Quran tak boleh datang apa-apa ke? Apa ragu dia? Banyak ni ragu ni kalau nak bincang ni tentang ragu dengan Quran. Hari ni ramai tak ragu dengan Quran. Apa ragu? Nabi bagi tahu hadis.
Ni hadis dia. Nabi kata apa tentang Quran ni? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran tu. Ini orang yang terbaik. Siapa kata? Nah, Nabi. Ramai tak yakin dengan kenyataan Nabi? Ramai tak? Soalan dia. Ni kita kena tanda buah ni. Sekarang ni Nabi kata, kamu nak jadi yang terbaik tak? Semua orang nak slogan dia. Terbaik ialah orang yang suka dia nak belajar Quran. Dan yang lebih baik lagi, dia ajarkan Quran pula. Sekarang ni ramai tak yang ragu dengan kenyataan ni? Berapa ramai yang belajar Quran betul-betul? Yang dah faham semua, belajar sampai habis? Ada tak? Benda lain, buku teks yang lain dia belajar tak sampai habis. Sebab apa? Ha, ini kadang-kadang dia nampak benda yang lebih meyakinkan dia. Dia nampak benda yang sekarang. Tapi Quran dia beritahu benda yang ghaib. Sebab tu akhirnya kat sini ujian untuk keraguan tu. Sebab itu, baik. Kita tengok balik hadis ni, ayat ni. Itu la raiba. Ini sebenarnya kaedah ni. Nafiah lil jins ni. Dia terpakai banyak perkara yang kita sebenarnya dalam ucapan kita. Kita selalu sebut apa? Ashadu an la la apa? Ilaha. Betul? Ha, ilaha ni. Sama tak bentuk dia? Lam alif. Selepas tu ada kalimah macam ni. Isim tanpa tanwin bari fathah macam ni. Ni lam apa? Nafiyah lil jins. Maknanya kita tak boleh terjemah tidak ada ilah. Tidak ada satu pun sebarang ilah langsung. Itu maksud dia. Dia bukan nafi sebahagian tapi nafi seluruhnya. Segala jenis. Segala jenis bentuk ilah tak boleh ada. Ala ilah ni segala bentuk ilah. Ilah dalam bentuk apa? Batu, pokok, kayu, manusia, roh, jin. Semua tak boleh ada. Melainkan hanya siapa? Illallah. Kecuali Allah saja. Ini kita gunakan dalam banyak perkara. Dalam zikir-zikir kita pun sama juga. Apa dia? La shifa'a. Kita doa kat orang sakit. Kita kata apa? La. La shifa'un ke la shifa'a? Ha? Un ke an? La shifa'un illa shifa'uk. Macam mana? Lepas ni? Ha? La shifa'a ke shifa'un? Check balik ya. Illa shifa'uka kan? Shifa'uk. Maksudnya apa? Tidak ada satu pun yang boleh menyembuhkan melainkan kesembuhan daripada engkau. Okey. Lepas lain lagi, kita baca dalam doa Allahumma la mani alima. Mana baca tu? Allahumma la mani apa maksudnya? Lima aktaid. Ya Allah, tidak ada yang dapat mani apa? Menahan atau mencegah. Apa yang kau nak beri? Siapa tak boleh? Kalau nak bagi, siapa juga boleh halang. Kan? Ha, jadi perkataan, dia bentuk jangan sama. Lama ni'a. Jadi ingat eh. Lam alif. Selepas tu ada kalimah. Kalimah tu akhir dia baris apa? Baris apa? Baris fathah tanpa tanwin. Jadi function dia la ni dia bukan la biasa. Tapi la dah luar biasa. Iaitu nama dia nafiyah lil jins. Dia nafi segala kenyataan jenis yang dia bawa tu. Contohnya malaikat kata apa? Subhanaka la ilma. Ha tu. Subhanaka la ilma lana. Maksudnya apa? Subjek dia apa kat situ? Subjek dia ilmu. Segala bentuk ilmu, malaikat kata, tidak ada segar sebarang pengetahuan kami pun. Sikit pun.
illa ma'alamtana, kecuali pengetahuan yang kau ajar kami je. Ilmu lain-lain segala bentuk apa kami tak tahu langsung. Itu makna la ni. Jadi sekarang Allah mula dengan kita minta hidayah, Allah dah mulakan. Ya, inilah kitab hidayah yang kamu minta-minta sekarang ni. Ambil. Syarat dia apa? La raiba. Tidak boleh ada satu pun ragu-ragu dengan dia. Sebab apa? Ragu akan menghalang manfaat kitab ni untuk sampai kepada kita. Jadi yakinlah kita. Sebab tu saya mula-mula tadi apa? Mukadimah dia. Banggalah dengan Quran. Siapa yang baru mula nak belajar, kena jangan rasa malu sebab ini satu kebanggaan, satu kemuliaan. Dan yakinlah kemuliaan tu pasti tercapai. Sebab Quran bukan kitab macam-macam buku ni. Kan? Kan kita kalau buku pun kita kata satu kemuliaan juga. Dah baca ni, semua dah baca. Bangga je. Ha. Tapi ini lebih besar daripada hal tersebut. Dan tak ada siapa boleh tandingi dia. Tak ada mana-mana buku yang boleh tandingi Al-Quran ni. Baik. Seterusnya, maksud keraguan ni sikit ya, dalam kita nak bezakan. Jadi raibah, ragu macam mana? Mukaddimah syak ni. Tak boleh ada ragu walaupun contohnya 0.001 per. Itu maksudnya la raib. Jangan mulakan. Ini Quran. Yang kedua syak ni. Syak ni dia dah 50% kita kata. Ragu-ragu. Miryah ni. Ini dah terlalu besar persen ni. Dah hampir 100 lah kita kata. 99. Lepas tu miryah ni selalu ayat-ayat tentang miryah ni. Balhum fir miryatim. Kenapa? Selalunya miryah ni dia ragu dan sampai dia bantah pula. Ragu sampai bantah ayat ni. Seperti dalam ayat lain. Wala takunanna minal mumtarin. Mumtarin daripada perkataan miryah juga. Itu orang-orang yang ragu sampai kamu pula bantah pula. Minta yang lain. Contohnya sebagaimana surah 10. Cuba tengok surah 10. Ayat yang ke-15. 10. Ayat 15. Jadi ini paras apa? Paras keraguan. Kita tengok surah 10 ayat 15. Surah Yunus. Ha? Fa'idha tutla. 210. Jangan sampai macam ni. Ini ayat satu gulungan yang Allah cela sebenarnya. Ayat surah 10 ayat 15. Atas sekali. Jumpa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati bi qur'anin ghairi hadza aw badil. قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
Di sikap orang-orang yang ragu, yang melampau ni apa dia? Wa idza tusla alaihim ayatuna. Allah menggambarkan dalam ayat ni, dan apabila dibacakan ke atas mereka ayat-ayat kami yang bayyinatin, jelas nyata penerangannya. Qala alladhina la yarjuna liqa'ana. Berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan kami, yang ragu-ragu dengan akhirat ni. Apa dia, dia kata? Na'ti bi Qur'anin ghairi hadha. Bawalah, datangkanlah bacaan yang lain. Tak payahlah asyik Qur'an je. Bawalah bacaan lain. Aw badilhu, ataupun tukarlah bacaan. Bawa bacaan lain atau tu tukar yang lain. Qul, apa kata Allah perintah untuk Nabi, ucapkan, tegaskan kepada mereka, ma yakunu li an ubaddila min tilqa'in nafsi. Tidaklah aku ini ada hak untuk menukar sesuka hati ikut selera aku. Tilqa'in nafsi, ikut sesuka hati aku. Ayat-ayat ni, in attabi'u illa ma yuha ilai. Tidak lain aku hanya ikut apa yang diwahyukan kepada aku. Inni akhafu, sesungguhnya aku bimbang sekiranya aku derhaka, iaitu apa? Tak bawa ayat ni. Ikut selera kamu. Kan? Ikut selera orang. Tak payahlah ni Quran ni nak kena buka, oh payahlah kita ikut. Jadi ini satu, Nabi kata apa? Kalaulah aku derhaka, kalaulah aku derhakakan Tuhanku dengan menyembunyikan ayat-ayat ni, tak mahu sampaikan dah, sebab apa? Kan? Banyak tentangan ni, jadi nak menangi hati orang punya pasal, apa jadi? Nabi lebih takut azab yaumin azim. Aku bimbang, aku ditimpa azab pada hari yang sangat dahsyat. Ini contoh yang ada manusia yang begini, yang tak suka untuk dengar ayat-ayat Allah ni. Baik. Kerana apa? Keraguannya telah memuncaklah dengan dalam. Baik. Seterusnya, kita terus kepada ayat. Ayat tadi balik. Jadi yang dimasukkan tiada keraguan, antaranya makna dia tiada keraguan bahawasanya Quran ni turun daripada Allah. Sebagaimana dalam, kalau kita baca surah As-Sajdah, permulaan dia tu ayat yang kedua. Apa ayat dia? Surah As-Sajdah. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin, kata dia. Penurunan kitab ini tidak ada sebarang keraguan di dalamnya. Datangnya daripada siapa? Rabbil Alamin. Surah As-Sajdah ayat 2 tu. Tu satu. Surah As-Sajdah ayat 2. Tak apa. Kemudian, La Raibafi juga maksudnya apa? Quran ni bukan dikarang oleh sesiapa pun, melainkan semuanya wahyu yang memang datang daripada Allah semata-mata. Ini juga kita tengok dalam surah 10 pula. Surah 10 tadi ayat 37. Ayat 37, muka surat 213. Satu, tiada keraguan datang daripada Allah, surah 32 ayat 2 tu. Ayat yang kedua, surah 10 ayat 37. Tadi 10 ayat 15. Okay. Nak panjang sikit, saya baca terus. Ni Allah kata dalam ayat ni, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana hadzal Qur'an. Wa ma kana hadzal Qur'an. Dia jumpa lagi
Wa ma kana hadzal Quran, dan tidaklah Quran ini. Jadi kita baca zalikal kitab. Bila kitab dah sampai kita, sekarang dah dekat dengan kita dah. Dah boleh baca, nama dia apa? Al-Quran. Dan lafaz dia pun beza, bukan zalik lagi dah. Zalik tu jauh. Hadza dia dekat. Jadi bila Quran dah boleh baca, dah dekat dengan kita, Allah kata apa? Dan tidaklah hadzal Quran, bacaan yang dah ada pada kamu ini, tiba-tiba apa dia? Kamu tuduh dia ni apa? Ayyuftara min dunillah. Ia pula rekaan pula dah. Ayyuftara min dunillah. Ia diada-adakan selain daripada Allah. Walakin tasdiqal ladhi baina yadayh. Akan tetapi Quran ini dia membenarkan apa yang ada di hadapannya, kitab-kitab wahyu terdahulu. Dan watafsilal kitab, dan penjelas perincian daripada ilmu-ilmu tentang kitab yang terdahulu ni. La raiba fi, tidak ada sebarang keraguan di dalamnya. Min rabbil alamin, datangnya daripada Tuhan yang mencipta bagi sekalian alam. Jadi seharusnya kita, inilah kitab yang paling kita banyak telaah, baca dan fahami dia. Betul tak? Kita mula belajar Quran umur bila? Dan kalau kita kena anak-anak kan, apa kita nak anak kita belajar Quran umur bila? Hari inilah secara umumnya 4 dah boleh baca dah. 7. 5 tahun. 4 tahun dah. 4 tahun ni kita pun belajar. Ini kita nak cerita apa yang berlaku lah dengan Quran hari ni kan. Yalah, belajar Quran umur 4 tahun. Sampai bila dia nak belajar? Belajar 6. Sampai bila? Khatam. Semua ke belajar sampai khatam? Habis belajar Quran sampai muqaddam je ke sampai khatam? Ha? Khatam. Sampai khatam. Jadi sampai khatam umur berapa? 12 ke 15 tahun kan? Okey, 12 lah kita kata paling cepat ah. 15 tahun. 15 tahun. Alhamdulillah dah khatam. Proses ni dalam masa yang sama khatam lah kita kata. Khatam. Khatam dah. Kemudian belajar apa pula lepas habis dah khatam? Sambil tu ambil satu subjek apa yang kita belajar. Bahasa Inggeris belajar daripada bila? Darjah satu lah. Berapa? 7 tahun. Sampai bila? Boleh khatam tak? Sampai mana? Lanjut lagi tak? Lanjut lagi? Ada lagi tak nanti? Sampai universiti? Belajar lagi? Berapa tahun? Sampai berapa? Macam tak habis ya belajar? Sebab apa? Sebab apa? Berapa tahun? 20 tahun. Okey, 20 tahun. Ini sampai khatam bahasa Inggeris ke ataupun apa? Tak ada silap khatam kan? Jadi sampai apa ni? Sampai faham. Yang Quran yang khatam tadi dah faham belum? Dah faham ke belum? Tapi rasa tak sempurna belajar dah. Kita buat ayat. A boy playing a ball. Murid-murid tu kan? Dia masuk sekolah menengah dah. Cikgu tanya, a boy playing a ball. Can you explain it? Murid tu kata, I don't know what is a boy. I just can speak only. Agak-agak cikgu tu boleh terima tak budak tu? Boleh tak? Dia hanya boleh cakap je, a boy playing a ball. Boy tu apa? Dia pun tak tahu boy. What is boy? Boy tak tahu. Ball apa? Ball? Tak tahu. Ayah cikgu tu kena buat flashcard. This is ball. Inilah ball. Oh. Kalau macam tu bahasa Inggeris tu, boleh terima tak? Ke dia kena faham? Tapi Quran tadi dia baca apa dia? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Cuba explain sikit ayat ni. Boleh explain? Cuba explain. Tapi kita puas hati tak? Oh, alhamdulillah dah khatam. Explain sikit apa yang kamu baca tadi. Boleh? Tapi kita rasa bagus. Agama macam tu tak? Mana lagi utama? Ayat tadi yang a boy playing ke ataupun zalikal kitab? Yang lebih patut kita faham dan bimbang kalau tak faham. Mana satu? Mana satu? Ball tadi ke alkitab? Mana satu? Tapi apa kita buat? Kita ragu dengan makna ni kan? Sebab tu kita tak peduli kan? Tak penting makna ni untuk saya tahu.
Tapi yang tadi kita tak boleh biar ragu-ragu, kena faham. Maknanya sebenarnya walaupun kita baca la raiba fi, tapi sebenarnya kita ragu dengan Quran. Dan kita lebih utamakan percaya dengan apa? Yang tadi itu. Bukti dia apa? Itulah tindakan kita. Itulah mentaliti kita. Betul? Ke tak betul? Itulah berlaku pada Quran. Sebab itulah akhirnya apa jadi? Siapa yang faham? Tak dapat dah. Dan kita berpuas hati dengan macam tu. Jadi rupanya sebenarnya Quran kena belajar sampai khatam sahaja ke ataupun lebih utama faham? Mana satu? Mana satu? Ya, faham. Walaupun sikit ayat je. Contohnya kan, itu lebih besar lagi. Faham Fatihah habis-habisan. Boleh explain dia. Ramai orang boleh syarah Fatihah, boleh explain dengan baik kan. Memahaminya untuk keluarga dia cukup dah. Ini satu yang hebat untuk isi keluarga dah. Tapi malangnya apa berlaku? Tak dapat. Dia boleh hantar tuition untuk tadi bimbang ball tadi tu. Betul? Tapi tengok, bimbang tak faham yang ni, tak ada. Tak buat apa-apa. Jadi ini saya nak bangkitkan, inilah mentally. Itulah maksud ragu. Inilah maksud ragu dan syak tu sebenarnya. Nabi kata, sebaik-baik kamu orang yang belajar ni lah. Tapi tengok apa kamu, cara kamu belajar, ada tak belajar? Tak. Belajar sambil lewa. Belajar separuh jalan. Belajar tak habis pun. Dan tak habis lagi, dia rasa dah macam dah habis. Betul? Tapi tadi yang ni, berapa tahun dia boleh ambil? Berterusan, 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 sampailah. Begitulah keadaan kita hari ni. Betul? Inilah keadaan realiti dia. Ke salah tak cakap saya cakap ni? Jadi ini kena disebutkan. Di tempat yang mulia ni itu untuk kita muliakan Quran dengan yang sebenar-benar hak dia. Itulah yang kita kena ubah. Jadi kadang-kadang kan, contohnya macam zaman kita lah, saya, kita semualah. Dahulunya ini yang kita faham dengan Quran apa dia? Belajar mukadam boleh baca kan? Habis. Baguslah tu, itu bagus, usaha yang bagus dahulu. Tapi bila kita dah faham sekarang ni apa? Kita tak nak benda yang itu. Bila kita kembali balik, kita takut dahulunya khatam dan kita pun tinggal. Dan akhirnya 30 tahun kemudian kita pun kembali. Kali ini dengan jiwa yang baru, kita sekarang kembali belajar Quran kan? Untuk apa? Untuk apa? Untuk khatam ke untuk faham? Takkan kita nak generasi tu pun nanti tunggulah sampai opah kamu 60 nanti, kamu datang balik belajar Quran untuk faham pula. Kita nak biar macam tu juga? Ke dia nak kena faham dari awal? Macam mana? Kita nak ulang yang sama tak? Saya dulu belajar masa kecil untuk rupanya baca saja. Lepas tu saya dah berumur ni, kembali saya belajar Quran lagi. Tapi kali ni barulah jiwa yang segar, yang dah faham. Oh, saya kali ni nak belajar Quran untuk dapat jadi amal saya. Nak fahami dia, betul? Kita nak tak benda ni berulang juga kepada generasi muda juga yang sama? Itu pun kalau umur dia panjang. Kalau dia meninggal awal, rupanya dia faham buku Shakespeare, tapi rupanya dia tak faham firman pencipta. Boleh tak? Cuba bayangkan, jumpa Allah nanti, kamu faham buku siapa? Apa? Reader's Digest ke apa kan? Tapi kamu jumpa pencipta kamu dalam keadaan tak faham apa firman pencipta kamu. Agak-agak macam mana? Okey ke tak okey kehidupan macam tu? Kan? Adakah nak biar macam tu? Kita pun bimbang. Umur kita tak tahu bila pastinya. Hidup berapa lama. Muda belum, bukanlah apa tanda hidup lama kan? Tak. Umur bukan penentu dia. Usia bukan. Mati ni tak tentu. Jadi sebab itulah dengan zaman yang hari ni kita kena sedar apa dia. Quran ni punya lepas ni kena cara belajar apa? Bermula faham daripada mana? Daripada awal usahakanlah. Itulah yang kita kena gemburkanlah sebenarnya benda ni. Jadi inilah kita nak bawa masuk dia. La raib. Tak ada ragu-ragu, faedah dia. Jangan bimbanglah, Allah pasti beri manfaat. Manfaat dia bahkan lebih baik daripada apa dia? Ya jemaah yang kamu nak himpunkan. Jadi manusia tadi dia boleh habiskan ni dunia dia tadi untuk ni semua. Dan dia nak bagi faham sebab apa? Untuk kejar apa? Dunia yang dia nak kejar. Dia nampak ini manfaat. Tapi kalau dia belajar ni je, ni untuk apa? Dia tak tahu nak buat apa. Sedangkan Quran ni lah macam-macam boleh buat sebenarnya. Kita tak mampu untuk buat sebab tak faham je. Kalau faham sebenarnya banyak perkara boleh kaitkan dengan kehidupan. Tapi kita tak faham dia, macam mana nak kait? Jadi ini satu benda yang kita kena usahakanlah untuk capailah kefahaman yang sebaik-baiknya dengan Al-Quran ni. Mudah-mudahan
Sebab itulah kata Al-Hasan Al-Basri, sebenarnya kita nak faham ni Quran ni satu je dengan surah Al, antaranya surah Fatihah tu. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dia kata apa? Innallaha auda'a ulumal kutubi sabiqati fil Quran. Sesungguhnya Allah telah pun menghimpunkan, meninggalkan segala ilmu dalam kitab terdahulu dalam Quran. Summa auda'a ulumal Quran fil mufassal. Kemudian Allah telah himpunkan semua ilmu dalam Quran dalam surah-surah mufassal, surah-surah yang kita baca yang pendek-pendek tu. Betul, digalakkan untuk anak-anak ni hafal surah mana? Mufassal, pendek-pendek tu. Tapi jangan hafal saja. An-Naba' tu explain dia. Apa itu An-Naba'? Amma yatasa'alu, ni cerita pasal apa? Ni cerita pasal hari kiamat. Apa makna dia? Macam tu. Ubah cara tu. Kemudian summa auda'a ulumal mufassali fil Fatihah. Kemudian Allah himpunkan ilmu-ilmu dalam surah Mufassal yang tadi dipadatkan semuanya dalam surah Al-Fatihah. Jadi permulaan kita nak bagi kefahaman adalah fahami surah Fatihah. Sebab tu kita dah tadabbur surah Fatihah dari awal tu. Jadi man alima tafsirul Fatihah. Siapa yang alim dengan kefahaman tafsiran surah Fatihah, kan akan man alima tafsirul jami'il kutubil munzalah. Sama macam dia dah kuasai seluruh tafsir kitab-kitab yang pernah turun dahulunya. Cukuplah surah Fatihah sebenarnya. Tapi malangnya kalau surah Fatihah pun tak kuasai, tak tahu nak explain apa, ini lebih parah dan musibah sebenarnya. Betul tak? Musibah. Apatah lagi surah lain. Kenapa? Sebab kita rupa-rupanya biarkan Quran ni diragu-ragukan demikian rupa. Kita lebih yakin dengan apa? Jalan yang ni. Dunia tadi tu. Jadi ini sedikitlah yang kita kena sedarkan. Bukannya kita nak menolak ataupun meremehkan usaha belajar yang lain, tak . Tapi yang aulawiyat kita dah tinggalkan. Kefahaman Quran kita letak tepi, kefahaman lain kita letak depan. Ini kesilapan. Kesilapan. Jadi dia tak boleh, dia kena selaraskan. Sejalan. Di samping itu jangan tinggalkan untuk difahami pula kitab Allah ni. Jadi itulah sikit sebanyak apa yang kita patut sedari tentang ayat pertama ni. La raib, jangan ragu-ragu dengan Quran. Jangan ambil untuk baca saja kemudian tinggalkan kefahaman dia. Itu masih lagi menunjukkan keraguan dengan Quran. InsyaAllah. Baik, aku qulu hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzu bika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.